Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Tribonted atau Trijaya Station. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara memfungsikan seluruh channel pada radio VAF Merin JRC JRV 600A. Nah, seperti ini. Ini channel 14 ya. Kita coba ke 10 atau ke ini ke 12. Nah, ini bisa frekuensinya bisa berubah atau channelnya juga bisa berubah. Akan tetapi kita coba di 11. Oke. Nah, ini dia tidak berfungsi ya. Oke, tidak mau berubah ke channel 11. Jadi tidak semua channel bisa diganti. Oke, seperti ini. 11 tidak mau, tetap 10 juga tidak mau, tidak berfungsi. Jadi hanya channel-channel tertentu aja yang bisa difungsikan ya. Oke, seperti ini dia masih tetap di channel 12. Oke, kita kembalikan lagi channel 12. Seperti ini. Oke. Jadi langkahnya seperti ini, kita akan lakukan seperti ini. Masuk ke menu setting seperti ini. Kemudian pilih panah ke bawah, cari channel table seperti ini, 03 channel table. Kemudian panah samping, ada pilihan ITU, ada private, maka kita pilih ITU saja seperti ini. Oke, kita pilih pakai panah ke kanan. Oke, seperti ini, ada channel 0000. Jadi kita isi 12 saja karena terakhir tadi 12. Bisa kita isi 12 ya, seperti ini. Kita isi 12, kemudian set atau panah ya, panah. Oke, seperti ini set. Kemudian keluar use unused, kemudian ada all channel enable. All channel enable berarti semua channel difungsikan. Oke, kita pilih panah samping, kemudian keluar satu no, ada dua yes. Jadi kita tekan enter atau set ya, set. Kemudian pada posisi ini dia berkedip-kedip, tekan panah ke bawah akan muncul 02 yes. Oke, kita tekan set. Oke, ini sampai kedip-kedip dan berhenti. Jadi pilihannya adalah yes. Oke, kita kembalikan lagi ke semula, ke menu setting. Kemudian kita matikan powernya untuk menyimpan settingan kita. Oke, jika sudah selesai seperti ini, channel akan bisa difungsikan semuanya. Oke, kita coba hidupkan lagi radionya. Kita tunggu sebentar. Seperti ini. Kemudian kita akan coba apa berhasil atau tidak. Ini tadi kita remote kita nonaktifkan dulu ya. Oke, 012 ya, channel 12 156600. Kita coba channel 11. Ini 11 set. Oke, ah ini sudah berfungsi 156550. Oke, tadinya tidak bisa atau tidak mau, sekarang sudah bisa difungsikan. Oke, kita coba 10 channel 10. Tadinya tidak mau, sekarang ketik set. Oke, tekan set. Oke, 156500. Oke, sudah bisa ya, sudah bisa kembali difungsikan semuanya. Jadi mau channel berapa aja sesuai dengan Merin Table Channel, sudah bisa difungsikan semuanya. Mau 68, 67, 14 ataupun 15 semuanya bisa. Oke, sip. Jadi itu aja. Semua channel tadinya tidak berfungsi, sekarang menjadi bisa difungsikan kembali. Tadi 11 tidak bisa, sudah bisa. Begitu juga kembali ke 12 lagi seperti semula, bisa semua. Oke, kita coba channel 16 tetap bisa. Oke, 156800. Oke, 11 kita coba lagi. Oke, 156550. Oke, berarti sudah berhasil ya, sudah bisa difungsikan semua. Oke, sip. Itu aja dari Tribonted atau Trijaya Station. Oke, kita kembalikan lagi di 12. Oke, sudah semuanya berfungsi.
Itu aja teman-teman, jadi langkah-langkah bagaimana caranya VAF radio JRC JRV600A difungsikan semua untuk seluruh channelnya. Jadi jika menemukan masalah seperti ini, ikuti aja video seperti berikut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.